Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalatu wassalamu ala Rasulillah Wa ala alihi wa sahabihi wa mantabihahum bi'isan Ila yaumiddin amma ba'd Sekarang Alhamdulillah Kita lanjutkan lagi Pelajaran Al-Arabiya Bayi Naidaik Kita di halaman 72 Yang Tadribu Asalit Yang latihan ketiga Masih tentang Asakan Tempat tinggal Sudah Pak Rizky Kasihlah dulu rahmat umpannya jangan sampai sebentar baru dia cari yang ada gambar sitaro gorden paling atas. Sudah? Baik. Nah, sekarang kita masuk. Bismillah. At-tadribut salib. Latihan yang ketiga. Tabadali soal wal jawab. Saling bertanya dan menjawablah. Maaz bersama temanmu. Zamil. Bukan ja. Kalau jamil, lain lagi artinya. Kalau jamil, indah, cantik. Kalau ini za. Zamil. Maaz Bersama temanmu. Kama sebagaimana dalam contoh. Lihat ya. Judulnya sitaroh. Apa artinya sitaroh? Gorden. Dia lihat. Maga turid. Apa yang kamu inginkan? Kalau kamu tu turid. Kamu. Urid saya. Dia jawabannya jadi turid kamu. Urid saya. Apa yang kamu inginkan? Uridu sitaroh saya ingin gorden. Anda paham ini? Jelas ya? Jadi jawaban dari pertanyaan sesuai dengan gambar. Jawaban pertanyaan sesuai dengan gambar. Coba antum jawab. Mada turit sitaro masih sitaro. Ulang sitaro. Mada turit. Mada ulang. Mada turit. Mada turid Sitaro Ulang-ulang semuanya Mada turid Nah sekarang di bawah Al-Arika Jawab Mada turid Ulang Mada turid Indak Muhammad Purnan Mada turid Dimas Mada turid Tejadah indah. Mada turid. Mir'ah. Mada turid. Telajah. Mada turid. Sariron. Mada turid. Sariron. Dengar baik-baik. Sariron. Mada turid. Indah. Masih. Hmm. Iya. Ulang. Sariron. Mada turid. Indak mata itu berarti sama di atas. Coba lain lagi. Kolaman mata turit kitaban mata turit tidak ada di situ. Iya. <laughs> yeah. Kitaban mata turit san kubzan indak mata turit san jalan sini. Jadi nanti itu umum. Jangan hanya ada di buku. Apa saja antum bisa kata. Mata turit. Nah, misalnya antum lagi pesan makan. Atau minum. Misalnya. indak Muhammad. Lagi pesan makan. Mata turit. Ayam. <tik> Bahasa Arabnya. Hmm. <tik> dajjaja Ya. Uridu? Uridu jaja, Hasan. Kalau mau ikan? Samakan. Uridu, samakan. uridu samakan. Uridu samakan. Uridu samakan. Samakan. Cepat, jangan. Uridu samakan. Iya, jangan samakan. Iya, uridu samakan. Hmm. Uridu samakan. Eh, ini apa tadi? Nasi. Aruz. Aruz Uridu aruz Ar Hasan salato Tahu salato tuh hmm. Uridu salato Uridu salato kohwatan Uridu kohwatan teh syai Uridu syai halib haliban uridu... haliban uridu haliban hmm. saya mau susu. Uridu susu. <tuh>, Maksudnya maksud ini tadi saya mau terjemahkan ini. Belum mikir, kita. Saya terjemahkan tadi yang rahmat. Iya. Tadi kan haliban. Halib itu susu. Iya. Susu yang diminum itu namanya halib. Jangan bilang laban. Laban itu susu ibu. Susunya perempuan. Hmm. Jadi halib, halib ya, jadi jangan salah ucap. Pernah ada kasus lucu itu, iya dia mau bilang uridul habanat, ya begitu orang Arab. iya, jadi karena bukan itu, dia halib, itu dari halib haliban, iya. Hmm. Kalau Labanan di yang ada di ibu, asih. Hmm. Jadi kalau minta itu bukan ibu tak? <laughs> iya. orang kaget. Jadi Halib, Halib. Iya. Ha. Sekarang kita. Eh, kita misalnya kalau min, eh, minuman. Minuman apa lagi minuman? Hmm? Air. Tol air. Ma'un. Uridu ma'un. Nah, setelah uridu, itu dia dipatah. Kalau secara nahwunya. Jadi walaupun dibaca ma'un, kalau ada uridu, langsung ma'an. Coba ulang. Uridu ma'an. Uridu ma'an. Jelas kan? Indah. Sekarang kita pindah. Ke yang lain. Tadi makanan, sudah minuman. Sekarang kita bilang, kalau alat-alat, perabot sebelumnya. Sajadah. Uridu sajadah. Uridu sajadah. Ya yeah. indak bagas kita udah lewat juga pembahasan pemanas air furnan furnan uridu furnan pemanas kompor ya kalau kompor furnan uridu uridu furnan furnan kalau pemanas air sakon indak paraja uridu sakon hmm. ini tinggal ditambah begitu tinggal ditambah. Baik, berikutnya lagi. Tadribu Robi, latihan keempat. Ini lebih panjang. Hati jumalan kama, kama fil misal. Datangkan kalimat seperti contoh. Lihat ya judulnya. Ad-daurul kham komsugurob. Lantai lima, lima kamar. Lantai lima, lima kamar. Lihat dia datangkan kalimatnya. Askun fi jami'ah. Askun fi syakotin jamilah. Asyakotu fi dauril khomis. syakoti khomsu Panjang. Ya, saya tinggal di kompleks jami'ah. Apa jami'ah? Rumahan dosen. Askun, saya tinggal Fisakotin jamilah di apartemen yang indah cantik. Asakotu fidauril komis sakoh di lantai lima. Fisakoh di dalam satu apartemen itu komsuguro ada lima kamar. Ada lima kamar. Paham ini? Coba ulangi, ikuti. Askun fihail jamiah. Askun fisakotin jamilah. Asakoto pidau real komis. Pisakoti kom sugurok. Kom sugurok. Ulang dari awal. Gurob. Coba Muhammad kasih lancar dulu itu baru karena ke bawah sebentar. Khomis. Beda itu sama khomis. Askun fi hayil jami'ah. Askun fi syakotin jamilah. As-shaqqatu dawri al-khamis. Fi shaqqati khamsu Ini Lanjut di, Askun fi hayy jamilah. Askunu. As Askun fi shaqqatin jamilah. As-shaqqatu fi As dawri al-khamis. Ad-dawril khamis. Askutu fi ad-dawril khamis. Fi shaqqati khamsu ghuraf. Hmm. Lanjut lagi. Askunu fi hayyil jami'ah. Askunu fi sakkati jamilah. Jamilah. Jam, jamilah. Hmm. Sakkatu fi daurin khamis. Fi sakkati. Fi sakkati. Sha. Fi sakkati. Kamsu guruf. Hmm. Lanjut lagi. Karena sebentar mau buat seperti itu ya. Lancar dulu. Askun fi hayil jami'ah askun fi shak jamilah jamila, as shak koto fit dauril homis, fi shak koti hom Lanjut, as fi hayil jamia, Askunu as kunu fi shak jamilah jamila, as shak koto fit dauril homis, fi shak kotoi hom ya, nah, Lanjut, as fi hayil jamia, as kunu fi shak jamilah. Mm -hmm. jamila, jamila yamila sakatu mm. fi daril khamis fi sakati khamsu guru askunu fil fil hayyil jami' fi hayyil bukan fil fi hayy askunu fi hayyil jami' askunu fil shaqqati fi shaqqo ndak ndak pakai al fi shaqqati jadi jangan ditambah-tambah Fisyakoti jamia, jamila, jamila, mm, mm, mm. jamila. Ya. Yeah. Asyakotu fitdauri khomis. Mm. Fayasyakoti khomsu. Fisyakko. Fisyakoti lanjut. Mm, Askono fi hayy jamia. As jamia. 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 Fi hai jamia. jamia. Askunu fi hayi jami'ah Baik Askunu fi sok Fi sakkoti jami Sakkotin Sakkotin jamilah Jamilah Askunu fi dori komis. Komis. Fish fish Homsu. Guru Guru Sudah ke belajar tajwid Belum Belum hmm. Belajar baik-baik Bahaya berarti ngajinya ini. Dah? Eh, ha, lanjut. Askunu fil fi ha, fil hayl fi hayy fi hayl Itu tadi dengarkan kalau teman-teman baca saya baca. Dah? Askunu fi hayl jami'ah. Askunu fil hayl. Enggak ada fil. Eh. Askunu fi hayl. Iya. Yeah. Jamilah. Jamila, Jamila, Jamila itu lain lagi. Askunu fi sakoti hmm. Jamila. 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 Hmm. As, As Asakotu fi dori khamsh khamis khom khamis fi sakoti khamshu khom gurof. Guraf. Baik. Indak bagas. Askunu fi hayil jamiah. Askunu fi takoti sya. Askunu fi fi syakoti jamila. Jamila. Kenapa ja. semua salah itu ja jamila bukan jamila. Askunu fi syakoti jami jamila. Hmm. Askotu fi as syakotu. As as fi... As syakutu. As Asya. Asya. Ya. Asya yeah. kotu fi dauri fi dauri khomis. Mm. Fi sau kati Fi sya. Fi fi Guru. Baik. Baik. Semuanya ikut lagi. Masya Allah. Askunu fi hayil jamiah. Askunu fi syakotin jamilah. Asyakotu tidauril khamis. Pisakoti khamsu ghuraf. Ah, kita ke bawah. Lihat baik-baik, dengarkan. Askunu fi hayil jami'ah. Ikuti. Askunu fi shaqatin jamilah. asyakotu fidawri robi fisyakoti arba ugurov. ulang dari awal yang itu antum masih ingat gak yang tadi saya ulangi saya ulangi ya askono di jamiah masih sama askono di jamilah Nah, di sini mulai berubah. Perhatikan baik-baik. Asyakotu pidauril itu nih. Tadi khomis, sekarang robi. Ganti. Nah, asyakotu pidauril fi robi. Fisyakoti arba ugurof. Pahami? Coba ulang dari awal. Yang itu. Iya. Arba Ugurov Arba Ugurov Nah, setelahnya lagi. Askunu fi hayil jami'ah. Askunu fi syakotin jamilah. Asyakotu As fi, salit. fi Apa antum bilang itu? Apa antum bilang? ah salah tugurov bisa kodi salah tugurov Ulang. ah sekarang coba buat sendiri yang ketiga dari awal di kodi bisa Situ Gurof. Situ Gurof. Situ -gurov. Hmm. Baik, coba yang terakhir. Sabu Ugurof. Ini sebenarnya tinggal nanti hafal angkanya. Kalau satu apa? Ulang. Satu, dua, tiga. Nah, cuman kan tinggal selasa atau salasu? Nah, kalau yang dihitung laki-laki, antum bilang salasa, pakai tak. Kalau yang dihitung perempuan, ndak pakai tak. Itu bedanya Kayak gini tuh. Pergantiannya itu sebenarnya. Kan intinya, ya, satu, antum bilang apa? Wah, wahid. Terus dua, ah, Itnan Terus Tiga Kan salah sah Ini yang antum perhatikan nanti Kata mulai dari tiga Perhatikan Kalau antum hitung laki-laki Salah satu rijal Pakai tak Salah satu Kalau ini dihitung perempuan Hilang itu tak Langsung bilang Ini kan Salah satu Kalau perempuan antum hitung Langsung ini Salasu Nisa in. Kenapa guru kita bilang Salasu Nah, kita tidak bilang salah Karena gurub itu asal asalnya kan gurfatun laki-laki atau perempuan. Ini kan perempuan dah, makanya dibilang salah bukan salah satu. Ramah. Jadi kalau hitung laki-laki salah satu rijalin. Hitung perempuan salah satu nisain. Jadi dia selalu berlawanan. Kalau yang dihitung perempuan angkanya laki-laki, maksudnya tidak pakai tak. Kalau yang dihitung laki-laki angkanya perempuan, maksudnya pakai tak. Dari selalu berlawanan. Iya, misal kita praktek, Pak Arno, kita praktek. Apa bahasa Arabnya lima? Apa? Kan bisa khomsah. Khomsah. Kalau saya bilang lima, lima perempuan. Nisa. Hah? Apa? Khomsu Nisa. Iya, khomsu Nisa. Betul. Kalau saya bilang aulat anak laki-laki. Aulat, aulat. Begitu. Ya, begitu sih. Pikirkan. Karena dia di angka 3 sampai 10 itu begitu modelnya. Angka 3 sampai 10 selalu berlawanan antara bilangan dengan yang dibilang. Antara berapa? 3 sampai 10. Selalu begitu. Selalu begitu. Kita paham padanya? Yakin? Hah? Bisa dicoba. Baik, saya bilang begini padanya. Apa angka tujuh pada aja Sabah. Kan sabah atun. Sabah atun. Sabah. Kan begitu. Ya sabah ini pakai tato atau tidak tergantung yang dihitung. Misalnya pada aja saya bilang gini. Iya. Saya tulis sini asadun. Iya. Menjadi, eh, saya bilang usut. Usut. Apa kita bilang? Singa. Ini usudun dari kata asadun Singa. Singa. Kita bilang apa? Sabau. Usut. Kalau saya bilang bakor. Bakor. Dari kata bakorotun. Menjadi bakor. Kita bilang apa? Sabah. Sabau. Sabau pakai ta atau tidak? Kan gini, kan sabah atun atau sabaun gitu Dua. Bisa sabatun atau apa? sabah, sabah un. Kita kalau bakorotun kita bilang apa? Sabaun atau sabatun? Ya? Berarti sama. Bakorotun pakai ta, dia juga pakai ta begitu. Ini enggak, harus berlawanan. Nah, sabau Bakoroh. Nah, jadi kalau asadun tadi kita bilang sabatu usut. Karena dia katanya mudakar. Berarti angkanya harus mu'anas, begitu. Kita bisa paham ini. Nah, ini sebenarnya di sini mungkin eh, ndak dien. Jadi, salatu gurof. Arba'u gurof. Langsung hilangkan taknya. Langsung hilangkan namanya. Pak bulatnya. Di angkanya. Anda bisa pahami? Coba, coba diulangi. Dari yang pertama. Ad-Dawru Robi. arba'u Coba. Ah, Arba'u jadi bukan arba'atu, tapi arba'u ugorob Kenapa bisa? Karena gurub aslinya gurfatun pakai ta. Anda bisa pahami? Coba yang kedua. Ad-daru salatu Salah Betul. Nah, yang berikutnya. ad dawru Situ sit Sit-Tugurof. Coba. Betul. Sekarang. ad dawru sabi sab Coba. sabu sabu guru betul ya yeah. nah, sekarang latihan kelima dan keenam kita selesaikan karena setelah itu langsung masuk di al ah untuk pertemuan akan datang kita selesaikan lagi dua latihan tabadali hibar milik saling bercakaplah bersama temanmu kama fil lihat ini lebih panjang lagi tapi semua sama yang diinginkan lihat judulnya syakwa apa adanya syakwa apartemen. Lihat, uridu sakotun, uridu sakotan min fadlik. Permisi, saya mau apartemen. Ladaina sakotun jamilah, kami memiliki apartemen yang indah. Uridu musyahadat sakot, saya mau lihat apartemen. Musahada lihat, menyaksikan, melihat, menonton. Itu namanya musyahadat. Iya, hadihi hiasakot. Ini apartemennya. Ini apartemennya. Hadihi syakotun jamilah. Ini adalah apartemen yang indah. Yang cantik. Paham ya? Jadi hanya syakoh. Jadinya panjang begitu percakapannya. Coba. Syakoh. Antum jawab ya. Uridu syakotan min fadlik. Uridu musyahadatas syakoh. Hadihi syakotun jamilah. Antum paham ini? Coba di bawah ganti sako dengan salajah. Ya, coba jawab ya. Uridu salajatan min public. Ladaina salajatan jamila. Ulang ulang ulang. Uridu salajatan min public. Uridu musahadatan salajah. Masya Allah. Sekarang, Arika. Coba sebut dulu Arika. Kalau masukkan Al, Al, Arika. Coba, Uridu Arika Tan Min Fadlik. Uridu Arika Tan Min Fadlik. Uridu Musyahadatal Al Arika. Hadi hial arika. Hadi arikatun jamilah. Masya Allah. Lagi, sajadah. Coba sajadah. Kalau pakai al, as sajadah. Uridu sajadah dan min fadlik. Uridu musyahadatas Uridu musyahadata sajadah. Hadi sajadatun jamilah. Sitaroh. Coba ulang, ucapkan. Apa arti sitaro? Baik, mantap. Ulang. Uridu sitaro tan min fadlik. Uridu as sitaro. Hadi sitaro tun jamilah. Coba satu lagi. Mir'ah. Mir'ah. Uridu mir'atan ah min fadlik. Uridu musyahadat al Hadihi mir'atun jamila. Nah, sekarang indak Muhammad. Dia bilang latihan terakhir. At-tadribu as-sadis. Latihan keenam. Ajib anil as'ilati biktis. Ajib anil as'ilati talia. Jawablah pertanyaan berikut. Jadi memang antum disuruh jawab. Jawablah pertanyaan berikut. Perhatikan jangan siapkan pertanyaan untuk dirinya. Perhatikan yang ditanyakan temanya juga. Aina taskun. Masya Allah. Hal taskun pisak koh dimas. Hal taskun pisak koh. Lah. Masya Allah. <mats> Masya Allah. Iya. Yeah. Hal taskun fi bait? Naam, ana askunu fi bait. Masyaallah. Hasan. Ma rakmu baitik? Rokmu baiti khumsu. Khumsa tu. Ahsan. Rokmu baiti khumsa. Ya berapa nomor rumahmu? Itu pertanyaannya itu. Ma rokmu syakotik. Uh, rokum sadis. As sadis. Uh, Masya Allah. Ya. Sitta. Sadis yang keenam. Sitta. Uh, kam gurpatan fi baitik. Berapa kamar di rumahmu? Kam gurpatan fi baitik. Gurfatan eh, Berapa? Berapa? Gurfatan sal salis. Ah, tadi apa jawabannya? Salatu, salatu guraf. Salah guraf. Hmm, betul. Ulang, ulang. Kam gurfatan fi baitik. S eh, salasu guraf. Salatu guraf. Salasu. Pindah lagi. Kam gurfatan fi syakotik Berapa kamar di apartemenmu? Salasa. Salasu. Salasu gurfat. Gurof. Salasu gurfat. Gurof. Salasu gurof. Hmm. Tiga juga? Nah, <laughs> Betul. Ya, yeah, Masya Allah. Alhamdulillah. Ya. Yeah. Fi aw, fi syakoh. Di lantai mana? Apartemen. semar aja, lantai dua, ad Sani lantai tiga Ad-Daurusalid sini sini dengar sini dengar sini kenapa no, tanya amin anda tahu gitu saya tahu hmm. iya nah. lantai berapa wahid eh daurul wahid daurul awal daurul awal kalau wahid satu ini yang pertama jadi beda itu yang pertama dengan satu seperti Seber, beda dua sama yang kedua. Kalau yang pertama al awwal satu wahid. Dah, nah, indah, amin. Aina taskun. Aina taskun fi saud. jawab ki. Aina taskun. Min Aina taskun di mana kamu tinggal? Tas kuno. Je, enggak, tas berarti saya lagi. Kamu. Kalau saya, saya A. Tas Askunu. As kuno. As kuno fil say, eh. Say Fi syaris ta Hmm. Iya, hal tas fi bait bagas. Hal tas fi bait. Biar tidak buku ini. Jangan melihat. Hal tas fi bait. Apa antum tinggal di rumah? Namastu. Naam. Naam. kamu sekali Iya, Masya Allah. Iya. Kan hal tas apakah kamu tinggal? Coba ulang, Dim. Ulang, Bagas. Hal tas fi bait. Naam, Ustaz. Naam. Iya. indah Patri. Aina tas kun, Patri. Askun fi bait. Askun fi bait. Kalau Aina? Aina tas. Di mana oh. alamatnya? Hmm. Fi Tropuli. Fi Tropuli. Hal taskun fi bait? Naam. Askun fi bait. Masya Allah. Indah kerja. Aina taskun. fi Jalan Musang Ustaz. Fi syari. Fi syari Musang. Musang. Hal taskun fi syakun. Lah. Nah. Apakah antum tinggal di apartemen? Lah, lah. Iya, begitu maksudnya. <laughs> Masya Allah. Nah, ini cita-cita kapan tadi itu di... Iya, iya. Alhamdulillah. Baik, ini apa, Taskun. Askunu fi Faisal. Fi Faisal. Hal Taskun fi Bait. Naam. Ma rukmu baitik. berapa nomor rumah? blok, eh, blok apa blok? nomor dulu. Oh, a 4 Alif four. alif Masya Allah. Ya. Alhamdulillah. <sukur> Mantap. Keluar ilmunya. Alhamdulillah. Mantap. Alhamdulillah. Mantap. Jelas ya, jelas ya. Jadi ingat, ini kan tentang apa? Sakan, tentang tempat tinggal. Alhamdulillah. Insya Allah berikutnya lagi baru kita masuk setelahnya. Setelahnya al kiroah Membaca. Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu. Subhanallah. Alhamdulillah.